of things we know. Hello, what's up everyone? My name is Rizky and welcome back to my channel. Okay, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini kita akan mereaksikan trailer dari Cyberpunk 2077 yang baru rilis pas E3 semalam atau E3 barusan, karena gua baru selesai nonton dan gua habis itu recording. So anyway, gua ingin mereaksikan trailernya bersama kalian. Bakal ada hal yang menarik dan bakal ada release date-nya juga. Jadi kalian pantauin channel gua dan pantauin trailernya, pantauin reaksi gua dan lain-lain. Oke, gua sangat excited banget akan hal ini. Gua akan juga excited. Oke, okay, let's go. 1, 2, 3. Oh my god, CD Projekt. Yes. Oh my god. Wow. Oh, gua kira ini bukan gameplay. Gua rasa ini kayak cut skin atau live action movie-nya. Dan kita dikasih unjuk V versi cowoknya, guys. Kalau di gameplay sebelumnya kita dikasih tahu kan V perempuan, sekarang V yang cowok. Oh. Gue lupa siapa. Bukan dia sih. V, my man. You made it. You blown up all over the news. Oh, collector. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Wow. Wash up. We gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck. It's a mess. Tapi kayaknya ini gameplaynya deh. Nggak tahu deh, gue juga bingung. Soalnya kalau dari grafiknya sih kasih... Wow. Detail ya, anjir. Wow. What happened? Wow. Initiating combat mode. Destination confirmed. Woo-hoo! That's what I'm talking about. All right, in and out, bitches. We're rich. Oh, we are going to the major leagues, Jackie. Oh no. Jack. Oh, Jack. No. Okay. Get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go. Immediate medical help is required. Just hold on. Hey, no, Jack. Just no, think Jack. About all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. Oh, fuck off! No, no fucking way! Oh my god! Oh, jangan bilang kok komponen kita bisa mati. No way. Woo! Wow. Itu yang ada di yang bisa kita dapetin kan, kita argumentasinya. Wow. Take the fucking chip, Dex. Every corporal cop oh, in this city. Kalau di E3 fucknya di sensor. Wow. We didn't need all this cocksucking attention, damn it. Oh no. Oh, Jack. Oh. Wow. Gore, man, gore. Oh, nice stalker. Next stalker. Oh. Holy crap. What the fuck? Cyberpunk. Oh, yes. Wow. Okay. Wake the fuck up, samurai. All right, siap kau. We have a city to burn. Wow. All right.
Alright. That was real. That was real. That was real. Holy crap. Oh no. John Wick ada di Cyberpunk gitu. Oke, April tanggal 16 2020 maksud gua. Enggak terlalu jauh, guys. Enggak terlalu jauh, oke. Okay? Jangan berharap oh gila, masih April, terlalu jauh banget. Enggak, oke. Okay? Gua pastikan ini akan menjadi ending dari Old Ken. Oke, okay? Jadi gua bilang ini adalah game ending dari Old Ken. Jadi PS3 sama juga PS4, Xbox One itu udah zamannya udah mulai berganti di tahun 2020. Jadi kemungkinan Cyberpunk ini akan menjadi game penutup. Oke, okay, gua bilang game penutup untuk Old Ken dan membuka untuk game baru yaitu Next Gen. Gua belum tahu akan ada, gua enggak terlalu excited dengan Xbox One yang baru. Gua lebih ke PS5, gua lebih excited dengan PS5. Dan ya, menjadi sebuah penutup merupakan game yang menarik untuk menurut gua. Dan gua enggak berharap ini akan menjadi open world yang luas. Tapi ya setidaknya ya mirip-mirip kayak siapa? Kayak Rage 2. Kalau kalian belum pernah main, gua saranin untuk main karena kalian pasti suka Rage 2. Mapnya luas tetapi sepi aja gitu, dan gua berharap sih boleh lah mapnya segitu kayak Rage 2 tetapi agak lebih ke vertikal gitu, bisa masuk ke lantai-lantai atau apa, ke gedung lah dan lain-lain. Dan ya gua excited banget, apakah kita akan mendapatkan companion kayak si John Wick atau enggak, gua enggak tahu. Oke, gua enggak tahu gua. Dan kayaknya zamannya sekarang tuh ya pakai akses beneran untuk mempromosikan game itu kayaknya sih ya. Kayaknya juga gua juga. Oke. Okay. So anyway, itu dia reaksi gua dari game Cyberpunk 2077 tanggal 16 bulan April tahun 2020. Catat itu, rilis date-nya. Oke. Okay. So thank you for watching. Jika kalian excited dengan video gua, tolong berikan like, dan jika kalian belum subscribe, tolong subscribe channel gua. Jangan lupa untuk klik notification-nya karena nanti gua akan upload video dan kalian akan mendapatkan notification-nya langsung dari channel gua. So anyway, thank you for watching guys. I hope you enjoy my video and we will see you at the next video. My name is Rizky and say goodbye. Adieu. Yeah.